印花百家姓协会中爪哇省分会在三宝龙的尊布朗村保全了村民用作排水沟盖的数十块华裔祖先的墓碑。华裔居民的墓碑已经有200多年的历史，极具历史价值，因在凯尔被用作排水沟盖而被大众所知。那么在印华百家姓协会中爪哇分会管理层的努力下，三宝龙尊布朗村一些被用作排水沟盖的墓碑呢，最终被成功的转移到更安全的地方。那么根据印华百家姓协会中爪哇省分会主席邦庞提供的信息，该协会在凯尔郊外成功地转移了16个墓碑，尊布朗呢仍然有数十个未正确使用的墓碑。邦庞希望三宝龙市政府能够为疑似人分散在三宝龙的其他地方的墓碑进行保护。Langkah pertama kemarin karena ini viral, kita langsung bergerak. Tapi kita yakin mungkin banyak.Bongpai ini mungkin yang menjadi tembok rumah, kemudian juga dipakai ke tempat-tempat yang lain yang sebetulnya kalau nanti sudah ada perhatian dari pemerintah, langkah kita adalah kita masuk ke kelurahan-kelurahan, kita melakukan sosialisasi, lalu penggantian apa yang bisa kita berikan kepada penduduk supaya kita sama-sama tidak ada rasa ini ya, saling tersinggung dan lain sebagainya. Yang terlantar karena mungkin keluarganya sudah tidak ada, bisa dilaporkan ke kantor PSMTI Jawa Tengah. Jadi warga yang, ya kalau tidak mau laporkan, paling tidak minta tolong diurus lah. Jangan sampai jadikan tutup selokan. Kan ya kasihan untuk tutup selokan, misal untuk jadikan tutup. Dan itu kan berusia ratusan tahun. Jadi itu ada sejarahnya. Jadi perlu dipelihara. Jadi kita sedaya upaya minta kepada pemerintah, terutama Pemkot, kalau bisa kita disediakan lahan untuk menyimpan bompe-bompe yang berusia ratusan tahun itu sebagai wisata. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.